Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mendengarkan menyimak biografi singkat pengasuh pondok pengasuh Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo, almarhum Al-Maghfurillah Raden Yuki Haji Abdul Mujib Abbas, yang pada hari ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Ki Haji Taufik dari Jember. Walfursiyahu falitafadhal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونسترجوه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فلا تنسوا yang kami insya Allah tidak usah menyebutnya karena tadi sudah disebut satu persatu sesuai dengan guru almarhum Imam Abbas membacakan sebuah bait al-fiyah wa iyyuqaddam muslimun bihi kata al-ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Jadi kalau sudah ada sebutan terlebih dahulu biar tidak buang-buang waktu, itu cukup, tidak usah disebut kembali. InsyaAllah begitu. Begitu juga beliau pernah menyampaikan sebuah syair. Ya benar kiram ala tadnu fatu kusirama qad haddatu kafama ra'inka man sami'a. Wahai putra dari Yang Mulia, marilah kamu mendekat. Kalau kamu mendekat, maka kamu akan melihat apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh mereka, karena tidak akan sama orang yang melihat dengan hanya mendengarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kami akan menyampaikan biografi atau cerita singkat daripada beliau yang saya ketahui saja. Karena beliau pernah juga menyampaikan langsung di depan kami, wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kamu diam atau kamu kerjakan apa yang tidak kau ketahui.
Maka dengan demikian kami hanya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan sebuah makalah bagi dzikri sholihin tatanazzalur rahmah, dengan menyebut atau menceritakan orang-orang soleh maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut sepengetahuan kami pribadi, Al-Maqam Imam Abbas ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa begitu? Dari segi istiqomahnya, dari segi niatnya dalam segi mengajar, sampai seakan-akan tidak ada waktu kecuali untuk melayani ilmu. Satu ketika dia mengatakan, kalau orang-orang luar atau mungkin orang-orang orientalis mengatakan, geteng ismani, waktu adalah uang, itu kan kata mereka, katanya. Tapi kalau kita atau santri, ya jangan seperti itu. Tetapi kita katakan al-waqtu al-ilm. Jadi waktu itu adalah ilmu. Jadi kalau mereka mengatakan waktu adalah uang, itu bagi mereka pencinta dunia, pencinta uang. Tapi kalau santri jangan begitu. Tapi al-waqtu al-ilm. Jadi waktu itu adalah ilmu. Dan ini sangat dibuktikan oleh beliau, sehingga masya Allah sepanjang hidup saya atau mungkin yang saya ketahui, ini belum pernah saya menemukan seperti Al-Maqam Ibnu Mujib Abbas. Coba kalau misalnya kita ketahui dari segi hariannya saja, dia kalau pagi istiqomah berjemaah subuh, ngimami sendiri. Terus setelah ngimami wiridan dengan begitu tenang, turun dari wiridan, selesai wiridan langsung mulai Al-Qur'an. Setelah mulai Al-Qur'an, dia turun dari musala, atau kadang kalau sudah waktunya duha masih sholat duha. Habis itu turun jam 7 naik lagi ke musala. Mulai yang dulunya itu 3 kitab awalnya, Tafsir Jalalain, kemudian Ibnu Hajar dan Muhaddats. Tidak lama kemudian ditambah dengan Ihya dan Ashwat wa Nabawiyyah. Kemudian akhir-akhir, terakhir ini tidak usah untuk baginya, tapi diganti dengan Sirajul Qoriyah. Jadi bukan apa namanya, bukan dibuang begitu saja, tetapi diganti dengan Sirajul Qoriyah. Masya Allah, ini luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis begitu ini cuma ditempuh kurang lebih 1.5 jam atau 1.75 jam. Yang mana hal ini kalau saya mencoba membaca kitab sebanyak itu dalam 1.5 jam ini tidak selesai. Padahal ihyanya dibaca setengah kaca katanya itu. Kemudian muhadabnya tidak sampai setengah, cuma kurang sedikit. Al-Qur'annya begitu juga. Terus Ashraf Al-Nabawiyyah itu dibaca setelah Al-Mukarram dari Haji Abdus Salam mereka menerima Mekah, dan dia membaca Ibnu Harus Maghrib. Kalau sebelum itu Ashraf dibaca habis Maghrib.
Kemudian setelah itu dia istirahat atau kalau ada tamu menemui kami. Tetapi dia masih menyarankan langsung saya sendiri yang menerima pesan, tolong sampaikan kepada wali murid atau siapa saja yang mau bertamu, pakai bahasa Madura kemudian menurut antara kedua cek bapak kalau kena murah kemudian cek bapak kalau kena murah sebab bapak kalau kena murah ini telah merugi renggungnya merugikan orang banyak setiap santri yang tidak mengaji. Saking istiqomahnya beliau itu mengajar, suatu ketika habis hari raya bulan Syawal sudah santri banyak yang kembali tapi masih sedikit. Suatu ketika di musola itu kok ramai. Kemudian saya lihat hanya almarhum sendirian baca kitab, santri belum ada yang naik ke musola. Itu apa pertanda saking istiqomahnya, walaupun santri sedikit dan belum ada yang naik, waktunya juga sampai, dia baca kitab. Tinggal saya tanya, kok naik baca kitab? Jangan santri masih belum siap. Coba bayangkan ini sampai sekarang sepertinya masih belum ada yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu zuhurnya ngimami sendiri. Habis zuhur baca kitab tiga kitab. Satu Ibnu Katsir, yang kedua Muslim. Kemudian akhir-akhir ditambah dengan Jamul Jawami. Masya Allah. Paginya sudah lima kitab, habis zuhur tiga kitab. Habis itu kira-kira jam 3 sudah selesai asar ngimami. Setelah ngimami santri diadakan sorokan baca kitab satu persatu. Awalnya ini bebas siapa saja yang mau nyorok, tapi setelah perkembangan santri kurang begitu pesat, almarhum mengadakan perintah khusus semua kelas 1 harus nyorok. Semua kelas 1 alias harus nyorok katanya. Sudah pada waktu itu karena memang banyak yang belum siap. Bilang banyak yang apa? Rame. Bagaimana kalau suruh nyorok? Bagaimana kalau suruh nyorok? Akhirnya ada cerita yang aneh. Ada salah satu siswa yang awalnya memang kurang rajin, menyenangkan orang Cina. Nah itu karena sudah perintah mendadak, langsung mengikuti kitab dunia, bawa kitab dunia. Begitu baca di depan kiai dalam keadaan apa? Grogi, gemetar. Begitu baca salah. Ya kitab dunia itu kan ada bacaan kata lamin naibi. Itu dibaca kakulam. Jadi kata lamin naibi dibaca kakulam. Langsung disentak sama kiai. Gimana? Berulang-ulang. Kata lamin berulang-ulang. Kata lamin. Jadi saking gemetarnya sampai bilang jangan. Masya Allah. Makanya ini kalau santri tidak siap, kalau diadakan perintah mendadak ya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah nah ini sampai kira-kira jam 5 sorokan itu selesai. Dan di situ ada kesempatan tamu subhan kepada almarhum. Paling banyak memang kalau suatu itu habis asar
Ya, herannya dia ini sambil apa mendengarkan teman-teman yang sorokan juga sekalian sambil menemui kamu. Nah, itu bisa diperhatikan olehnya yang salah adalah sumber tertutup termasuk saya sendiri. Pada waktu itu saya itu nyorok apa papan muni. Kusorokan langsung sama dia ini tertutup. Udah kacau sampai saya itu bersumpah. Wallahi kok mentah-mentah tak nyorok gitu. Kenapa? Sudah diserta di depan teman-teman pada waktu sorokan. Jadi sentaknya satu kali dari al-makhluk manfaatnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis itu habis maghrib sebelum al-muharram yang bersalam ini rabu apa datang dari Mekah, dia membaca asbahun nadha'il, tapi akhirnya digantikan kepada beliau dan asbahun nadha'il dipindah tempat, dipindah waktu ke pagi. Saya kira habis maghrib atau habis isya sudah istirahat. Ternyata saya jalan-jalan ke sekolah di madrasah habis isya, dia pulang putranya. Oh, jadi dia ini dalam sehari suntuk sepertinya tidak ada waktu kecuali mengajar. Dan anehnya beberapa kali saya itu sehabis sorotan itu diajak ke apa? Ke pasar dia. Tiap hari seringkali saya itu diajak sama dia dan dia itu sama kesana akrab sekali. Dengan santri, masya Allah, akrabnya luar biasa. Sampai saya itu tidak merasa janggolan. Ini mungkin merupakan kekurangan saya sendiri. Sampai dari akrab pah terletak harus janggolan kalian. Satu ketika saya mau pulang, karena apa? Sama saya habis sopan ke kiai, tapi tak sampai pamit, ya saya bilang karena saya sudah tidak punya uang. Ternyata dipinjamin jamnya. Every Englishman, every modern, kamu ada sastra ni jam berapa nama tak guna? Masya Allah. Dari kerana tak mulia, every modern, every Englishman sih bebas nyerah bila boleh. Oh, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akrabnya. Suatu ketika memanggil seorang santri yang mungkin tidak perlu saya sebut namanya, kalau orang ini head. Napa ya? Lu mana lo kaki? Kiri. Ini belum bisa bahasa yang halus. Kiri. Akhirnya datang ke rumahnya, sobong, mengatakan dia punya mobil. Oh, maaf, saya tidak ada santri seperti ini, tapi anehnya dia itu tidak negur, malah akrab. Dengan santri yang semacam itu, akrab. Suatu ketika terbuka rahasia dari beliau, dia mengatakan, wa anta huwa amman jahilaka. Jadi kamu harus memaafkan orang yang tidak tahu kamu, harus memaafkan orang yang tidak tahu pangkat kamu, harus memaafkan orang yang tidak tahu keadaan kamu. Masya Allah, ini rahasianya akrab dengan santri yang kurang begitu tahu aturan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqam al-mawqu'. Di
di dalam keistiqomahannya. Selama saya mondok, saya masuk tahun 82, keluar tahun 88 akhir. Belum pernah mengetahui almarhum ini tidak sholat berjamaah sesuai dengan tugasnya. Kecuali hanya dua kali saya disuruh imami asar. Dua kali itu pun masya Allah saking kepentingannya luar biasa. Jadi hanya terlambat mungkin asarnya. Selama 8 tahun kami ada di Bogor ini belum pernah ya. 7 tahun menjadi 8 tahun. Belum pernah menemukan dia tidak imami sholat jemaah sesuai dengan tugasnya, dengan wiridannya. Jadi berjemaah itu bagi beliau adalah wiridan. Sehingga masya Allah ini luar biasa. Masya Allah, saya kalau berbicara almarhum ini gak mampu untuk menjabarkan secara keseluruhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking istiqomahnya dia pernah berkata kepada saya sendiri dan saya berteman kalau tidak salah pada waktu itu sama teman saya yang namanya Zubairi dari Malang. Beliau mengatakan, coba sambilan mutlak pasti koma cenyak benunya setengah jam itu. Maka sambilan bukan menemuk manisya ilmu mutlak setengah jam itu kor pasti koma sambilan bukan ketemu bermanisya ilmu. Akhirnya saya coba sesuai dengan perintah beliau, saya mulai diistiqomahkan setengah jam. Ternyata apa yang beliau sampaikan, saya sampai pernah mulai tidak terasa sudah berapa jam. Ini saking berubahnya almarhum. Dan dia sendiri pernah begitu mulai sampai lupa. Entah berapa jam dia itu sampai lupa. Masya Allah. Jadi dia itu kalau menyuruh bukan hanya menyuruh, tetapi sebelum menyuruh terlebih dahulu sudah mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih aneh tawadhunya beliau sangat menggaul dengan santri. Saking tawadhunya di sini dulu di insyaallah di kiam ini, di sini ada wisis, ada wisis. Kemudian paginya saya ke wisis sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih jam 10 almarhum Demodi Abbas nguras wisis sampai saya kaget. Aduh, muka belak semacam maknya semua rasa itu. Nah ini tawadhunya almarhum itu sampai begitu. Masya Allah. Ini astagfirullah. Begitulah keadaan dia. Pernah mengatakan kepada saya sendiri, kalau orang sudah jadi ustaz, santri sudah jadi ustaz, ini tindakannya mestinya lebih daripada yang tidak jadi ustaz. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah jadi ustaz, ini kan tak lagi sudah berhenti. Biar hilang rasa sombongnya, tindakannya harus dua kali lipat daripada santri yang lain. Ini pedoman beliau. Jadi kalau kata saya sendiri, ini kan kalau sakit ditindak lebih berat dan sepertinya tidak layak. Jadi kalau yang bukan sakit ditindak itu layak. Tapi kalau sakit jangankan ditindak, dirasani saja sudah gengsi. Tapi kata beliau lain, supaya hilang rasa sombongnya, maka ditindak dua kali lipat daripada yang bukan ustadz.
Saking apa? Saking takutnya santri itu mempunyai sifat takabur. Dalam segi bacaan Al-Quran dia sangat terang-terang. Dia kalau mendengarkan orang baca Quran yang nafasnya sudah tidak sampai tebal tetapi memaksa, dia itu marah. Jangan, kalau tidak mampu jangan diteruskan, itu nanti munafik. Masya Allah, begitu kurang lebihnya yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kalau waktunya wakaf, ya wakaf. Itu kan namanya mencuri nafas. Mestinya wakaf, tidak wakaf, tapi diteruskan. Itu namanya karena mencuri. Itu keras sekali, ketat sekali kalau urusan bacaan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang agak aneh. Suatu ketika kami disuruh menyampaikan sesuatu kepada salah satu putranya. Lah ini. Kenapa kok saya yang disuruh? Beliau mengatakan karena memulai semamala tak kok pas harapun mun pas harapun pas berkirahkan mun kerihatin pas takdir berlaku. Ini saja hati-hatian beliau. Kalau ada urusan yang agak resiko terhadap putranya, dia tidak menyampaikan sendiri. Kenapa? Takut terjadi berseberangan pendapat dan takut sampai terjadi perlawanan. Kalau sampai terjadi perlawanan, maka kata beliau nanti akan menjadi keras hatinya. Keli'ah ini. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita dalam masalah mendidik keluarga, mendidik anak. Jadi walaupun kita mendidik, jangan sampai terjadi clash. Jangan sampai terjadi penyebab anak berani kepada orang tua. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selalu berpikir perkembangan santri bagaimana terus berkembang. Bagaimana santri terus berkembang. Jadi tidak hanya tinggal diam begitu saja, tetapi selalu memperhatikan santri. Di mana pendidikan-pendidikan yang lemah diperhatikan oleh beliau. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekilas ini saja kita dapat apa namanya, kita dapat mengambil kesimpulan. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa kelebihan itu ada tiga macam. Kelebihan-kelebihan kalau diberikan kepada para nabi dan rasul itu dikatakan mukjizat. Kemudian kalau kelebihan-kelebihan itu diberikan kepada orang saleh itu dikatakan karomah. Yang ketiga, tetapi kalau kelebihan-kelebihan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak tamak mukom tetapi punya kelebihan, itu dikatakan tadwij atau dikatakan dengan bahasa maduranya solaka. Maka dengan demikian jelas kelebihan-kelebihan yang saya ceritakan itu tadi, kelebihan kalau diberikan kepada orang soleh ini ada dua. Yang pertama tidak bisa ditiru. Yang kedua bisa ditiru. Seperti suatu ketika almarhum Al-Maghfurullah yang Majid Abbas ini pernah cerita kepada saya. Pernah suatu ketika itu belajar mengamalkan sesuatu untuk bisa berjalan di atas air. Mengamalkan amalan yang bisa menjadi penyebab bisa berjalan di atas air.
Kemudian ketemu sama almarhum di atas. Katanya beliau, jangan kocok, jangan nanti kamu bisa kawali karena bisa berjalan di atas air. Jadi kelebihan-kelebihan itu ada yang bisa ditiru dengan pengamalan-pengamalan seperti ilmu yang beliau sampaikan. Ini kalau diamalkan bisa berjalan di atas air. Begitu juga kelebihan-kelebihan yang lain seperti amalan-amalan kekebalan itu bisa diamalkan oleh siapa saja, bisa kebal. Tetapi kalau kelebihan-kelebihan untuk orang-orang khusus, nah ini tidak bisa ditiru. Artinya bagaimana kelebihan yang diberikan oleh orang yang karena takwanya sehingga di Allah diberi kelebihan, nah ini tidak bisa ditiru. Artinya apa? Kalau orang itu diberi kelebihan bukan karena satu amalan, bukan karena satu doa, itu menunjukkan bahwa dia adalah waliyun min awliyaillah. Ini yang tidak bisa ditiru. Seperti almarhum al-Mawfurlah, kalau saya teliti dengan kaidah ini, insya Allah beliau itu adalah waliyun min awliyaillah. Seperti kelebihan dalam memperhatikan santri, dalam apa sampai mulang santri sebegitu hebatnya. Masya Allah, ini saya kira sulit untuk ditiru. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kalau dia mengajar luar biasa. Bagaimana kalau Ramadan sepertinya waktu lebih sedikit istirahat untuk beliau. Buktinya kalau dia mengajar khataman bulan Ramadan, subuhnya ngimami. Setelah subuh wiridan biasa, setelah wiridan biasa langsung membaca tafsir. Sampai kira-kira jam 7 istirahat setengah jam, habis itu jam 8 atau jam setengah 8 mulai lagi sampai jam 11. Sekoras, benar sekoras sejauh, tapi sekoras banyaknya tenang-tenang, tidak begitu cepat. Sehingga orang yang nyasa itu, santri-santri yang nyasa, yang udah taman itu menutupi semua, asalkan gak tidur. Tapi Masya Allah, anehnya kiai bacaannya tiap hari tetap sehat, tetap bugar. Sementara yang namanya santri tidak ada yang tidak tertidur. Insya Allah 100% tertidur semua. Dan tertidurnya tidak begitu cepat, tidak begitu sedikit. Kadang-kadang 5 lembar. Ya isi mulang sekoras, tapi benar 5 lembar. 5 lembar sekoras sebenarnya belum lembar. Berarti ngecini melengkir menyamit benar minim. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai satu ketika itu saat satu ketika beliau lagi enak baca kitab, khusyuk baca kitab, ada santri yang namanya tertidur sampai rakyat-rakyat akhirnya kiai malah tertinggal. Apa ini? Dilihat anak apa santri tertidur. Jadi santri yang apa istilahnya midbar, ngaco, rakyat-rakyat ambu kiai sekejap ini gunakan asli ngaco. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian apa, mudah-mudahan insya Allah kita tidak keliru berguru kepada Al-Rahim Kemudim Abbas yang dengan tanda-tanda seperti itu. Saya yakin beliau ini adalah waliyun min awliya illah. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah apa, barokah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam kali ini akan dapat membahagiakan beliau. Kenapa? Karena
kalau orang pejuang itu meninggal, itu pemikirannya tidak berhenti tetapi tetap memantau kepada orang-orang yang diperjuangkan. Walaupun kelihatannya sudah wafat, tetapi pemikirannya bahkan doanya pun tidak berhenti, tetap akan mendoakan dan tetap memikirkan orang-orang yang diperjuangkan. Seperti contoh yang dikatakan di dalam surat Yasin, ya laita qaumi ya'lamuna bima waqara li rabbi waj'alni minal mukramin. Itu kan cerita dari sebuah pejuang yang mati dibunuh, didolimi karena memperjuangkan agama. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Begitu masuk surga, dia tetap berpikir, ya laita qaumi ya'lamun, mudah-mudahan kaum saya tahu bima waqali, dengan pengampunan Allah kepada saya dan saya dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka tahu pasti ikut. Maka begitu juga almarhum almarhumlah begitu bangganya, begitu bahagianya kalau melihat kita telah mengikuti jejak-jejak mereka walaupun tidak sempurna. Amin Allahumma. Tetapi kita akan berusaha untuk menginjak melangkah kepada yang lebih sempurna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kehilafan atau bahkan ada kelebihan yang sebesar-besarnya. Begitu saja. Hadirinallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim wa la'hu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.